Selamat datang di Matematika Baby Bus. Belajar bersama Koeki. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Koeki si bebek kecil. Koeki, aku akan pergi ke kerajaan hewan. Apakah kamu ingin pergi denganku? Tentu. Kubus ajaib, ayo. Wah. Tujuan dikonfirmasi. Ayo. Hui. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Koeki, ini adalah kerajaan hewan. Wah, ada begitu banyak hewan di kerajaan hewan. Aku lebih panjang. Aku lebih panjang. Apa yang sangat bising di sana? Sepertinya ada yang sedang berdebat. Ayo kita lihat ada apa. Aku lebih panjang darimu. Ekorku memanjang lebih jauh darimu. Jadi, aku lebih panjang darimu. Ayah buaya, ibu buaya, berhenti berdebat. Apa yang sedang terjadi? Wasit Kiki, kamu datang tepat waktu. Lihat dan tentukan siapa di antara kami yang lebih panjang. Koeki, tahukah kamu yang mana yang lebih panjang? Bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Aku akan memberitahumu jawabannya. Untuk membandingkan panjang, kita harus menjajarkan satu sama lain. Seperti ini, setelah kita menjajarkan dua persegi panjang. Sangat mudah untuk melihat bahwa persegi panjang merah lebih panjang dari yang biru. Bisakah kamu membantu menjajarkan kepala ayah buaya dan ibu buaya? Ya! Ya! Sekarang, dapatkah kamu melihat siapa yang lebih panjang? Kamu mengerti? Ayah buaya menonjol sedikit lebih panjang dari ibu buaya setelah disejajarkan. Jadi, ayah buaya lebih panjang dari ibu buaya. Aku paham. Apa itu? Itu telur buaya. Sepertinya bayi buaya akan segera lahir. Ayo kita bantu. Aku bayi buaya, Ibi. Wow, bayi buaya lucu sekali. Apakah dia yang terpanjang? Anak-anak, apakah Koeki benar? Ayo lihat. Setelah bayi buaya dan ibu dan ayahnya dalam posisi sejajar berdampingan. Lihat, ayah buaya lebih panjang dari ibu buaya dan lebih panjang dari bayi buaya. Jadi, ayah buaya adalah yang terpanjang. Aku mengerti. Bayi buaya lebih pendek dari ibu buaya dan juga lebih pendek dari ayah buaya. Jadi, bayi buaya adalah yang terpendek. Betul sekali. Ayah, aku lapar. Aku akan menangkap ikan untukmu. Ayo bantu ayah buaya menangkap ikan. Kita sudah menangkap semua ikan. Ayo beri makan bayi buaya. Aku ingin makan ikan yang pendek. Aku ingin makan ikan yang panjang. Bisakah kamu memberiku ikan terpanjang? Aku ingin makan ikan terpendek. Aku sangat kenyang. Aku sudah tumbuh lebih panjang.
aku lebih tinggi. Aku lebih tinggi darimu. Sepertinya ada argumen di sana. Ayo kita lihat. Para jerapah, apa yang kamu perdebatkan? Kamu datang tepat waktu, Wasit Kiki. Kemari dan lihatlah, apakah aku lebih tinggi dari adik laki-lakiku? Aku bisa makan daun yang kakak perempuanku tidak bisa capai. Jadi jelas aku yang lebih tinggi. Kueki, menurutmu siapa yang lebih tinggi? Bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Membandingkan tinggi sama dengan membandingkan panjang. Kita harus menyamakan satu sama lain. Jadi kita harus menempatkan adik laki-laki jerapah di tanah untuk membandingkan. Anak-anak, bisakah kamu membantu mengatur adik laki-laki jerapah di tanah? Kerja bagus! Ya! Sekarang, dapatkah kamu melihat siapa yang lebih tinggi? Dengan cara ini kita dapat mengatakan kalau kakak perempuan jerapah lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Kamu sangat cerdas! Aku sebenarnya lebih pendek dari kakak perempuanku. Adik laki-laki jerapah, jika kamu makan lebih banyak daun, kamu akan tumbuh lebih tinggi. Ya, mulai sekarang aku akan makan lebih banyak daun dan tumbuh lebih tinggi dari kakak perempuan dan ayahku. Di mana ayahmu? Aku datang. Aduh. Ayah jerapah terlalu tinggi. Dia tidak bisa melewatinya. Ayo bantu dia. Terima kasih. Ayo lakukan tes. Tahukah kamu siapa yang paling tinggi? Ya! Ayah jerapah lebih tinggi dari kakak perempuan jerapah dan lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Jadi, dia yang tertinggi. Tahukah kamu siapa yang paling pendek? Ya! Betul sekali! Ayo lakukan tes. Ayah jerapah seharusnya makan daun yang paling tinggi dan adik laki-laki jerapah makan daun yang paling rendah. Lalu, manakah daun yang harus kakak perempuan jerapah makan? Luar biasa! Ya! Berlatihlah dengan Kueki! Alat tulis teman-temanmu berantakan. Ayo kita atur bersama-sama. Ayo kita sejajarkan salah satu ujung penggaris lebih dulu. Penggarisku adalah yang terpanjang. Dari penggaris yang tersisa, punyaku adalah yang terpanjang. Ayo kita sejajarkan salah satu ujung pensil lebih dulu. Pensilku adalah yang terpendek. Pensilku lebih panjang dari pensil lainnya. Aku tinggal di gedung yang lebih tinggi. Keluargaku tinggal di gedung yang lebih pendek. Aku tinggal di gedung tertinggi. Keluargaku tinggal di gedung terpendek.
lakukan dengan Kueki. Teman-teman, aku ada sebuah rahasia. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tenda ini dibuat pada hari ulang tahunku tahun lalu. Bisakah kalian menandai tinggi badanku saat ini? Kek, kek, kek. Aku lebih tinggi dari sebelumnya. Makan dengan lahap adalah rahasiaku untuk bertambah tinggi. Hei. Ma, pa, datang kemari dan lihatlah. Wow, Kueki tambah tinggi tahun ini. Kueki adalah seorang pria kecil. Hei. Teman-teman, bisakah kalian membantuku menandai tinggi orang tuaku? Mama lebih tinggi dariku. Papa lebih tinggi dari mama. Papa adalah yang tertinggi. Aku pasti akan lebih tinggi dari papa di masa depan. Anak-anak, kalian juga dapat menandai tinggi badanmu dengan orang tua untuk mengetahui apakah kalian bertambah tinggi. Ingatlah untuk makan dengan baik. Terima kasih, tempat ini sudah normal lagi. Lanjutkan petualanganmu untuk membuka kotak harta karun selanjutnya.